Hai, Sobat Hamosen semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana mengurangi noise dengan Reduce Noise. Sejak fotografi digital berkembang, berbagai aplikasi editing foto bermunculan, menawarkan berbagai fitur dan kemampuan yang semakin hari semakin berkembang. Perkembangan ini tentu semakin memudahkan fotografer dalam mengedit foto. Pertama, sobat semua, tekan tombol Adjustments. Lalu pilih Reduce Noise. Adobe Photoshop Touch CC merupakan salah satu aplikasi editing foto yang dapat sobat gunakan untuk mengedit foto dari hasil jepretan kamera smartphone. Sobat semua, aplikasi ini mempunyai kelebihan, antara lain teknik penggunaan bersifat instan dan cepat. Bisa dibilang, aplikasi Adobe Photoshop Touch CC adalah ringkasan dari Adobe Photoshop CC PC. Apabila sudah selesai, tekan tombol Done untuk menyimpan projects yang nantinya bisa sobat editing kembali. Oke, begitu saja untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.